Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memasang cross couple yang bagian belakang ya teman-teman. Nih bagian yang ada bautnya menuju ke gardan ya. Sebelumnya saya pasang bagian depan. Ini saya ganti dua-duanya karena saya mendapatkan cross couple atau cross join ini KW ya, GMB tapi yang KW ini bentuk seperti ini. Nah ini saya beli mereknya ini ya. Apakah nanti kualitasnya sama? Ya, ini dengan Tokyo Jepang. Jangan bersih dulu dong. Ya, ini seperti ini bentuknya. Ini nanti kita pasang ini untuk pengisi fatnya di sini ya teman-teman. Ini fat model yang dipompa ya, namun kita masukkan saja di sini nggak apa-apa. Iya, terus kita masukkan. Ini ada. Abi itu kayak slime oh. Iya, ini sama slime ya. Maaf, ini anak saya ikut nimbrung teman-teman. Ya, ini harusnya dipompa sampai blung gitu ya. Kita kasih udara dulu di sini supaya masuk. Ditekan-tekan, set. Set ya. Nanti saat penggantian oli atau bisa minta ke dealer atau bengkel itu ya, untuk mengisi di pompa ya, seperti ini kita pasang dulu. Ini untuk pengisian fat, jadi oli lah ini fat ya teman-teman. Ini di sini ada celah juga ya, di sini ada celah untuk fat bisa sampai sini. Semoga sini lebih awet ya daripada yang kemarin. Semoga ini lebih awet ya. Saya nggak paham owner deal ya, tapi ya jadi pengalaman ya teman-teman. Bila kita membeli produk kok ketipu atau tidak sesuai dengan harapan ya. Pasangnya di sini ya teman-teman. Ini mocok ya seperti ini. Slime. Iya kayak slime ini ya. Setelah itu tinggal kita pasang. Ini udah ada fatnya ya teman-teman. Fokus ya. Mula apa belum Bi? Iya belum. Ini kita oli dulu ya sini teman-teman supaya gampang masuknya. Ya. Ini juga. Oli buat apa Bi itu? Ya. Oli. Buat supaya gampang masuknya. Oh, coklat. Ini sebelah sini juga ya. Kita oli semuanya. Oli. Walaupun kalau kita oli di sini juga nggak apa-apa ya teman-teman, sama saja. Abi ini minggilin nanti ya Pak. Iya ini kita oli di sini, kita oli ya. Supaya gampang masuknya teman-teman ya. Ini saya videokan lagi, kemarin sudah saya buatkan, sekarang kita buatkan lagi ya. Masangnya seperti ini. Iya kita masukkan salah satu dulu. Ya, ini udah berat ya teman-teman. Berat banget Bi. Iya berat banget. Lalu kita ini diarahkan ke depan sini ya teman-teman. Udah apa belum Bi? Ini kita cabut dulu. Ya, ini udah ada fatnya juga ya. Fokus. Ya semoga fokus ya teman-teman. Kita masukkan. Seperti ini dulu kita masukkan. Set. Kita masukkan ya, tepaskan ya, set. Jangan sampai itunya apa tahar bambunya bergeser ya, kita harus paskan set. Iya berat ini teman-teman, harus pas ya. Ya masuk. Oke. Semoga lahar bambunya tidak berubah ya. Waduh, kita pukul dulu ya teman-teman. Kalau enggak kita kasih ganjal di sini supaya masuk. Iya. Abi, bisa. Iya. Sabi. Bisa dong. Oke, sudah masuk ya. Walaupun belum masuk banget ya. Sebenarnya sini harus diganjal. Lalu kita masukkan yang sebelah. Ini sini kurang ganjel.
ya kita pukul seperti ini. Ya kan, masuk ini udah masuk ya teman-teman. Lalu tinggal yang atas kita paskan dulu. Ini harus kita paskan ke atas ya, supaya kotrinya pas. Itu kan lahar bambunya pas gitu ya teman-teman. Sebelah sana dapet, sebelah sini juga dapet. Agak tricky nih. Sebenarnya kalau dua orang itu mudah nih. Iya kecil. Kita cek dulu ya, takut lahar bambunya bergeser. Kalau sudah masuk kita bisa cek. Kita pukul teman-teman. Masuk ke ini teman-teman. Masuk ya, aduh, lahernya ada yang lepas berarti teman-teman. Yang lepas? Ya, tuh ada yang ganjal. Berarti lahernya, lahar bambunya ada yang lepas. Kita congkel lagi aja. Congkel. Kita pause dulu. Ya, nggak lepas ya teman-teman, lahar bambunya nggak lepas. Kita tambahkan fat saja supaya lebih kencang. Ya, set, 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 set. Lahirnya kok kayak biru. Kita masukin. Tinggal kita pukul. Pukul, ya. Pukul. Masih belum. Lembek. Belum. Nih, belum masuk. Ya, masih kurang. Masih kurang. Masih gak kurang sih. Yang satu gak ada mikang di sini. Mikang. Okay. Masuk ya teman-teman. Tinggal kita, ini yang penting lahar bambunya masih pada posisinya ya. Ini kerja tahun belan. Ini tinggal kita masukin sedikit lagi. Batu mah, batu mah. Batu. Nah itu. Iya, batu ganjel ya. Iya, sip. Masukin. Tapi aku klik dulu, ada yang ada semuanya apa enggak aku klik. Kita tinggal masukin ini. Dari sumut. Oh. Ya. Sampai keluar penguncinya nanti ya. Tapi ini sementara seperti ini dulu. Tinggal pasang. Putar lagi, putar lagi. Kita putar dulu. Set. Kita masukkan di sini ya. Oke. Set. Nah. Tinggal kita pasang. Pasangin. Pasangin atas, ya. Set, set. Batu, pi batu, ambilin batu. Jangan pakai batu. Tapi bahan ayo. Ya batu cari yang posisi yang pas. Belum masuk. Set. Ya ini masuk. Sip. Ini deh. Tinggal kita paskan ya. Sampai masuk ke lahar bambunya. Set. Iya, sip, masuk. Lahar bambunya.
Masuk lagi. Kita pukul. Kita masukkan dulu ya teman-teman. Kita masukkan seperti ini. Tinggal kita pasang yang atas sini. Iya. Oke, kita masukkan. Oke, masuk ya. Tinggal kita kancing. Ya, kita kancing. Ya, tinggal kita masukkan penguncinya. Nih ya teman-teman, penguncinya sudah nongol. Ini posisinya ya seperti ini. Ini susah, harus seperti ini. Kita masukkan penguncinya. Pakai palu, guys, mencolot, harus jangan mendal ini ya, mendal. Masuk, saya dorong, pakai tang. Oke, teman-teman, sudah masuk ke penguncinya, tinggal yang sebelah. Oh, ini takut lepas, kita masukkan dulu. Ini iya, sip. Ini juga. Sini juga. Sampai terlihat penguncinya. Oke, sudah terlihat, tinggal pasang. Tinggal pasang ya, ini penguncinya udah kelihatan. Tinggal palu. Oh, mencolot mah. Kemana cuma? Iya, coba cari ke situ ya. Ini penguncinya, ya udah pas. Mencolot satu, nanti kita cari ya. Ya, masuk lagi. Oke, mudah ya teman-teman. Tinggal yang satu. Ini sudah kelihatan ya si. Penguncinya sebelah sini ya teman-teman. Tinggal kita palu saja. Pas pengunci ya sih. Mencolot. Penguncinya segini. Mental ya. Ya, masuk. Tinggal yang sebelah sini ya teman-teman. Kita pukul aja. Oke. Kita kasih pengunci yang lain juga nggak apa-apa ya teman-teman. Sama kayaknya. Tinggal yang ini. Coba yang ini. Kita pasang. Oke. Sudah masuk teman-teman, kita tinggal kencangkan. Ya udah masuk, beres nih. Oke, sudah terpasang ya. Ini sudah mudah, kanan kiri ya, atas bawah. Oke, mungkin itu saja pemasangan cross join bagian ini ya, belakang mobil Xpass.
Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotor teman-teman. Oke.